pelayanan di Pasar Nemplak ini kan memang dalam rangka percepatan vaksinasi. Untuk yang vaksin 1, 2, kita dulu juga pernah pelayanan di Pasar Nemplak ini. Karena aksesnya lebih mudah. Jadi untuk di sini banyak pedagang maupun lalu-lalang orang lewat itu kita bisa menginformasikan, dan kita juga kerjasama dengan pihak pasar sendiri, jadi menginformasikan ke apa itu toko atau ruko-ruko sekitar atau pedagang sekitar itu, jadi lebih mudah. Sasarannya utamanya para pedagang, Bu, ya? Gimana? Sasaran utamanya para pedagang? Iya, untuk sasaran utama para pedagang. Namun tidak menutup kemungkinan mereka yang lalu-lalang itu kan juga bukan pedagang. Jadi masyarakat umum terutama yang kita berikan. Mayoritas sudah dosis berapa tuh, Bu, pedagang di Ngemplak ini? Sudah booster. Iya, banyak yang booster. Yang 1-2 mereka sudah vaksin. Oke. Vaksin yang digunakan? Ada Sinovac, ada Pfizer maupun Astra. Tapi saya juga ada menyiapkan vaksin